Oke, teman-teman semuanya, ini dia untuk fase pick and ban kita dari game yang pertama. Yap. Sembari menunggu sang naga naik ke atas. Beda. Nah, itu turun dulu tuh. Yang turun bangunannya atau naganya yang naik? Bangunannya turun loh. Bangunannya turun dari atas. Naganya ya. Nah, naganya naik. Jadi bangunannya turun, naganya naik. Oke, kita lihat saja hero-hero yang sudah langsung dihilangkan. Ada Wanwan, Bruno, buset. Ini benar-benar target Gusta La Gusta nih. Habis. Karena kalau bisa dikasih free Gusta La Gusta, jadinya Hasta La Vista. Dadah. Iya, tapi tanpa Guinevere, tanpa Baxia juga. Dan ya, sepengetahuan kita memang Guinevere di group stage M5. Yep. Ini win rate-nya paling bagus. Oke. Okay. Win terus. Tapi memang versatile juga ya. Iya. Oke. Tapi untuk Arlott yang memang masih menjadi prioritas XP lane, bahkan nggak cuma di XP aja sih, masuk ke roam juga masih oke banget. Yap. Sehingga Arlott ditutup aja. Dan sisi RRQ akhirnya mereka justru lebih fokus untuk ngehilangin ke arah jungle-junglenya dulu nih. Iya. Kalau mau dibilang ke arah assassin, sekarang Joy ada. Mm-mm. Nolan ada. Mau ke arah support-support juga masih lepas lagi banyak banget. Itulah para miss yang dari tadi kita lihat. Tapi wow! Hilda. Hilda-nya di ban. Wah, Hilda TNZ ya. Apex 47 ya. Apex ya, benar. Ngeganggu. Ya itu tapi... Nah, Hilda di ban, Joy? Joy kebuka. Ada siapa lagi? Itu dia, Joy, Nolan. Nolan ya. Mau yang support-support, Ayo juga. Cuman kan di sebelah sekarang begitu mengerikannya ada dua hero yang bisa mereka amankan sekaligus. Angela juga masih lepas. Mm-hmm. Kalau kita mau bicara Faramis, Faramis juga masih ada. Terizla ternyata. Ini mah udah power pick banget sih. Dan ini bisa di flex ya. Oke. Okay. Karena terus terang kemarin Terizlanya main di mid. Di tangan Rosan. Hmm. Wow. Bisa berubah. Nah ini juga jadi tanda tanya lagi kan. Walaupun Fireflux ini juga first pick ya. Dia akan buka semua hero-nya dulu kan. Sebelum nantinya juga dari RRQ bisa meng-counter dengan last pick-nya. Ya karena memang ini di flex ya. Sempat ada Terizla tapi Terizla dimainin di EXP. Oke. Okay. Valentina yang main jadi mid laner. Tiba-tiba tuh. Iya buat Fireflux di game yang pertama mereka. Oke okay, baik. Joy? Tapi untuk Angela? Yes. Tapi tetap Brody. Oh iya. Langsung ya. Udah power aja karena... Kelihatan banget dari Fireflux ini respect banget sama Gusta La Gusta. Cepet. Ya, tapi Valentina itu dia. Wow. Sama dengan Nolan. Kayaknya mereka udah mempersiapkan ini dengan matang ya. Kayak okay, mereka kayaknya bakal pick Joy dan... Oke, okay, masalahnya kalau di sini pick Angela. Angela gabung sama Joy, makin rusak lagi, makin suram lagi, makin brutal lagi ntar Joy-nya. Ya, sebenarnya itu bisa ya, tapi kalau aku ngelihatnya Povius kalau keluar juga ini bisa makan Valentinanya sekalian. Wah, aman. Iya, Nolan, Valentina ke-trigger terus. Nah, iya kan? Profius, tapi ya Angela juga bisa jadi salah satu opsi lah. Yep. Cuman bisa diambil ya, sekali lagi harganya bisa diambil oleh Valentina. Okay. Povius kah? Povius? Iya udah, ternyata Angela. Angela. Ini Angela Joy. Kalau ngelihat Angela Joy itu aku ingat Super Ken. Yang pertama kali bawa di FDL waktu itu. Sakit banget ya. Kacau. Kan zaman dulu tapi Joy-nya memang... Ya kacau kalau dulu kan. Kalau yang sekarang kan bisa di cancel waktu dia lagi Rhythm of Joy. Iya. Yeah. Berarti kan kita tahu ya, kita juga mengenal bagaimana alien itu bisa dibilang adalah sang penguasa dari landing jauh gitu di dalam setiap pertempuran ya. Tapi dengan Terizla kayak begini, berarti konsep dari landing jauhnya ini akan bergerak ke orang lain dong harusnya. Karena kan Terizla juga bukan tipikal yang seperti itu kan. Iya. Yeah. Jadi mereka harus bisa untuk menangin team fight-nya sih. Tapi dengan adanya Angela misalnya di sisi lawan, Baxia yang sudah di-ban juga, ini sebenarnya akan membuat teamfight buat Fireflux gak terlalu aman. Dan Ixia. Waduh, Ixianya ditutup ya. Yang walaupun biasanya kalau kita ngeliat Ixia udah ngebawa utility jungler, bawa frontline dulu buat kombinasinya. Tapi Pakito yang sudah ditutup oleh Fireflux. Ini adalah mungkin salah satu pilihan yang sangat baik juga yang diamankan oleh Fireflux ya. Kenapa? Karena dengan membawanya Terizla yang kemungkinan besar mungkin Terizla ini akan ada di area XP. Ya hero lawannya kalau bisa ya bukan hero rotasi yang sangat cepat juga gitu loh. Jadi setidaknya mereka juga memiliki rotasi yang mungkin masih cukup sama juga. Tapi kan beberapa yang lain juga masih ada. Yuzhong masih ada sejauh ini. Mau main Uranus juga ayo gitu loh. Dan ternyata pilihannya adalah Kuvra. Ya, pengganggu lah ya pastinya musuh assassin. Musuh assassin ya, saya bisa ngedash juga. Tapi mereka nggak nutup
Morpheus. Morpheus Angela juga ini bisa terjadi loh. Serem. Iya, masih bisa serem. Dan kesanakah buat EXP-nya atau memang masih ada yang lain seperti Lapu-Lapu? Bisa dipakai Uranus juga masih ada. Tapi Joy nih, Joy-nya akankah mau nabrakin Nolan nih, Om? Ataupun Naul, gimana? Karena kan ngeri banget ya untuk nabrakin Nolan sekarang. Kita tahu damage-nya Nolan dari 3 skill yang dia bikin. Fracture-nya, expansion-nya, nge-goods-nya, semuanya keluarin portal, selesai kan. Tapi masalahnya dari sisi Ararki akhirnya masih punya Angela. Gimana early-nya juga bisa dibantu. Ya, tapi itu dia Yuzhong. Yuzhong-nya. Ya, untuk bisa zoning juga ya. Yep. Karena Yuzhong untuk zoning ke Nolan ini enak banget. Benar. Punya Petrify meskipun memang ada Fracture, tapi Fracture-nya bakal bisa dipaksa untuk dipakai. Yep. Jadi Nolan gak bakal bisa mendekat atau mengambil objektif. Plus ini juga memenangkan dari landing-nya untuk bisa melawan rotasi jauh lebih cepat lagi kan. Karena pergerakan antara Terry Sledge juga Yuzhong ya udah ada perbedaannya sangat-sangat jauh sekali. Dan juga untuk dua pick yang akan langsung diamankan oleh Fireflux. Oke. Kalau dua pick-nya, mereka belum mengamankan satu Golden. Satu yang aman Cloud mungkin kalau mau bermain safe. Main Poke, tapi Beatrix yang dipakai. Dan Beatrix lah yang menjadi pilihan. Dan Tigreal kembali. Tigreal keluar kembali. Siapa Om? Witch. Tegar. Gak ya, tapi ya Tigreal memang ini memancing untuk penggunaan dari Purify. Kalau tidak ada Purify, ini jelas Implosion akan sangat mudah untuk bisa hit. Dan Rhythm of Joy ini, ini bisa diganggu sebenarnya. Bisa ya? Bisa, selama dia belum nyanyi ya. Sebelum Electrify Fist ya, oke. Jadi geser-geser, wah tapi Tigreal udah mulai muncul ya setelah debut perdananya di FF ini di tangan Kiboy. Coba gini, perfectnya kalau memang Angelanya ditaruh di mid, Digi gak di mid? Bisa jadi ya. Bisa, cuman bisa kayak jadi benar-benar kurang frontliner sih ya, jadi Yuzhong benar-benar yang nantinya akan ada di lini depan. Dan apakah akan muncul Digi? Tapi ternyata tidak, butuh lagi satu sosok badan. Tahan badan di depan. Dan Minotaur, wah ini bakal adu initiate lah ya. Ya ini bakal jadi adu front to back di mana dari Fireflux mereka akan mengandalkan early game mereka di tangan Nolan, late game-nya Beatrix. Kalau dari sisi RRQ Akira jelas, Joy, late game-nya Brody. Cuman kalau dari kumpulan sisi yang bisa dilihat ya, ini pemain-pemain yang dimiliki oleh Fireflux benar-benar bisa mengkombinasikan semuanya loh. Tigreal, Terizla, sekalinya Fracture juga nanti sekali nabrak gitu ngesabet dengan seluruh portal tidak milik buset. Iya, tapi dengan line up rating yang sama ya. Iya. Ini. Bisa dibilang berimbang sekarang. Apakah Minotaur bisa memantapkan waktunya, timingnya untuk menghancurkan itu semua? Karena inilah yang akan kita lihat. Menjadi hal yang sangat-sangat diimpikan oleh pemain dari Firefly untuk bisa mendapatkan kemenangan dan juga mengamankan posisinya sementara. Dari RRQ Akira juga membutuhkan kemenangan untuk bisa mendapatkan poin dan juga satu tempat menuju ke knockout stage. Jadi langsung saja Land of Dawn kita saksikan match yang kedua, game yang pertama. Oke, dengan dua typical roamer initiator. Kalau kita ngelihat biasanya Faramis ketemu sama Valentina sama-sama punya Netherrealm. Yang nahan tuh biasanya yang menang. Nah ini tinggal tunggu siapa yang nahan nanti. Karena memang untuk menahan ya mereka butuh tahu kalkulasi dari poin SP-nya juga ya. Ya. Terlalu lama menahan bisa salah. Terlalu cepat juga nanti bisa salah sendiri. Saling ada dorong nih ya. Ada banteng yang didorong sana kata lo. Jauh-jauh lo dari saya tapi cukup agresif. Permainan yang dimiliki oleh Rosa, efek kejut yang langsung dihasilkan. Membuat Angela sedikit mundur. Jadi dari segi emblemnya juga ya Thrill 2 yang dibawa oleh teman-teman dari RRQ Akira. Ya ini tagline yang berbeda dengan match yang pertama di mana yang dibawakan adalah Wilderness Blessing. Jadi akan memancing untuk movement speed yang jauh lebih cepat ya. Kalau tadi di match sebelumnya itu pakainya kan Pull Yourself Together. Oke. Ini boleh-boleh ya, ada satu agility ditambahin lagi sama Wilderness, ditambahin lagi dengan Quantum Charge. Buset, semua tentang mobilitas yang dimiliki oleh Tigreal. Dan masih didorong juga ya dengan Implosion. Sementara sekarang nyanyian pun udah langsung dikeluarkan pula. King masih berputar-putar di area tersebut. Bertemu sudah dengan Valentina. Namun dengan adanya satu gold buff yang ada di bagian atas. Mereka berfokus untuk bisa mendapatkan satu hal ini. Ini Valentina pakai skin terbaru lagi. Kolektor terbaru Valentina. Baru kemarin sih keluar. Iya makanya. Wah banyak juga nih. Annual Angela, Yuzo, M5 Pass.
Banyak banget, tapi TNC yang pastinya juga lagi berjuang untuk tidak tertinggal level dari King di sana. Sementara untuk sekarang, ada King yang masih berputar-putar. TNC masih melihat dari kejauhan dan berhasil untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu gold puff di area tersebut. Tapi Turtle Camp sudah memperlihatkan kalau Turtle sudah ada di area tersebut. Dan ini juga dari Fire Flux, mereka udah rotate dari arah bawah dan udah langsung set up ke arah Turtle-nya. Sedangkan gangguan yang diterima oleh King membuat ada sedikit delay waktu untuk ya ampun. Masuk. Wah, retrinya dipaksa. Dan mau gak mau retribution-nya digunakan hingga membuat mereka harus kehilangan dari satu Turtle. Pinter banget Apex Seven. Dorong jungle. Ya itu dia, memang kebiasaan dari Tigreal ya. Iya. Mendorong jungle musuh. Bukan cuma sekedar dari Iron Hook aja kan sekarang. Dorong-dorongan begitu. Orang mah biasa semangat yang didorong ini ya. Tak ini. Bab orang gitulah yang didorong, tapi pertempuran kembali terjadi. Tekashi masih berada di area tersebut, menyedot sudah HP yang dimiliki oleh alien. Pertempuran yang sangat-sangat lama di antara kedua area tersebut, tapi tempat yang lain lagi. Dua player mulai berkumpul, Apex Seven bersembunyi, ketahuan, dan mereka bertemu di dalam rerumputan tanpa kesengajaan. Tapi Luis belum punya minion Fury. Masih level 3, ini under banget. Oh. Beb, kesedotlah sudah dengan ada satu impulse. Dan walaupun penetrasi yang dikeluarkan, tapi ternyata damage di awal sudah cukup untuk membuat Minotaur-nya terkapar lemas di area tersebut. Bahkan sekarang alien masih berhasil untuk bisa menghindari nyanyian yang memekakkan telinga sepertinya. Hardguard-nya udah mulai masuk juga. Mencoba untuk menyelamatkan Gusta Lagusta. Tapi ini juga Rosanya pegang Minion Fury, oh. Yap. Udah enak banget aja jadi ini ada dua. Ya, mereka bakal bisa mainin combo besar seperti yang kita lihat tadi ya. Bennett Rage, Implosion, kalau nanti misalnya ada Minion Fury juga bisa di-pop dan juga ada Fracture. Itu makanya ini kumpulan-kumpulan sisi ini dimiliki oleh pemain dari Fire Flag ini gila-gilaan loh. Iya, dan kalau kita panggil alien ke atas ada penalty zone nanti yang bisa dipakai. Wah. Nah, makin-makin. Kombinasinya bersama dengan Beatrice. Beatrice punya damage secara area dan sekarang purple buff-nya gagal untuk bisa didapatkan. King-nya membuki karma King. Dengan dua bar HP untungnya masih bisa kabur dan juga menyelamatkan diri. Tapi tanpa purple buff sekarang. Bahaya sih. Ini dua-duanya sama-sama dependent purple buff juga kan. Lebih ke terutama dari TNZ. TNZ ya, karena kalau gak ada purple buff jelas dia gak bakal bisa nge-spam nanti. Semua source skill-nya dia dari ghost dan juga dari expansion-nya dia. Kalau TNZ sekarang udah punya heptasis, damage kejutnya akan semakin menyakitkan lagi. King masih berusaha untuk bisa mendapatkan karo orange buff dan area turtle sepertinya pun harus dilupakan dan juga ditinggalkan oleh satu player tersebut. Dan ternyata dua player sudah mulai bergerak dekat masuk ke dalam area dari Turtle King-nya. Bersebelahan dengan adanya Apex Seven. Oke, di-trigger sebuah Electrifying Beats. Iya, dengan di-triggernya Electrifying Beats tidak akan ada lagi anti-CC yang bisa dipakai. Tapi TNZ, dia mengarah di tempat yang lain. Ini wah, nice decision dari Fireflux. Loh, hilang. Loh, kok nggak ada? Tapi ternyata dia pergi lagi ke tempat yang lain. Macro play yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh Fireflux Esports. Dan sekarang di area turtle-nya udah berkumpul beberapa player. Bahkan motivation rune-nya udah langsung dikeluarkan. Alien walaupun nempel dan juga terpisah dinding. Tapi damage-nya Minion Fury langsung dikeluarkan pula. Apex Seven akankah berhasil bisa mengeluarkan lagi karena impulsion yang dimiliki. Karena sekarang udah mulai landing di atas tersebut. Bahkan di turtle-nya belum menjadi milik siapapun. Ada Rosa yang udah berubah pula menjadi satu Black Lagoon. Dan untungnya sekarang dia udah berubah kembali. Impulsion-nya connect lagi karena tiga player pertama yang terjadi hal tersebut. King-nya berhasil dihancurkan. Dua player sepertinya harus direlakan lewat sebuah aksi yang begitu baik. Buy one get three, buang flicker dapat tiga implosion. Yap, dan ini yang kita bahas ya, bagaimana implosion yang tidak akan bisa di dodge hanya dengan menggunakan flicker. Tanpa adanya purify, tanpa kehadiran Digi sekarang, ini bakal cukup sulit untuk tim fans setiap kali ada implosion yang sudah ready dari Tigreal. Oke, dan ini instant replay-nya. Yap, dimana lihat bagaimana Apex langsung dorong juga kan. Second Hammer, Flicker, Implosion, bahkan ini Implosion Flicker tadi. Ya, Implosion Flicker. Dan kayaknya tadi Implosion-nya di dalam rumputan kecil itu Om ya. Jadi emang benar-benar gak kelihatan juga dari animasinya sepertinya. Dan mereka juga cukup terkaget-kaget, terheran-heran kenapa aku tersedot dan juga berada di tengah keramaian katanya. Oke. Konsil? Di area atas sendiri, dari satu otot tarotnya berhasil langsung dihancurkan. King pun udah semakin sempit lagi dari area yang harus dia farming, yang area yang harus diamankan alien. Mulai bergerak maju, ada Apex Seven, ada Rosa, ada Sunshine. Sementara pergerakan dari Nolan masih cukup bisa mengamankan ke arah purple buff. 4.700 gold lead, 3 banding 0. Ini Fireflux Esports
sangat-sangat mendominasi dari setiap sisinya. Ya, karena objek. Tiap kali tim fight besar, Skirmish ini mereka selalu jalan kombinasinya. Explosion yang masuk, kombinasi yang di belakang, ada fracture yang juga bisa dibuka tadi sama TNZ. Yap, dan ini sisi powernya bahkan hampir semuanya punya sisi power kecil dari TNZ ya. Semua ya. Semua. Ya, Valentinanya juga kalau memang dapat Minion Fury itu enak banget. Dan sekarang ada satu orang yang terkena dari satu penalty zone, tapi mendadak Rosa pun landing di area tersebut, tertrigger seperti, namun untuk sekarang di area bawah Sunshine berhasil mendapatkan. Mantep nih, satu outer turret di bagian bawah, tapi TNZ dengan tiga portal yang sudah terbuka cukup sakit sudah damage-nya. Ini udah beda tiga level, masih mau di diambil lagi. Curi lagi loh. Dan purple buff-nya nggak dapet lagi mereka. Iya, dan nolongnya sudah mulai jadi sekarang. Ini beda tiga level. Ya, dari heptasisnya, dari hunter strike-nya yang sudah mulai terlihat. Dan ini buat ngejar, ini butuh banyak source skill. Oke, flicker sudah dikeluarkan, sementara untuk Chan-Chan-nya pun masih berhasil selamat. Dan tiga player sekarang berkumpul di bagian bawah. Alien sudah mulai hadir, namun di bagian belakang Apex Seven sendirian dengan satu secret hammernya gak kena karena masih bisa dikocek dengan satu finish dab yang dimiliki oleh Yuzhong. Oh, ini rasanya juga damage-nya udah mulai kerasa nih, poke-poke-nya juga. Dan ada kesempatan tadi Sunshine-nya bisa melarikan diri, dan di sisi lain TNC dapat turtle lagi. Perfect turtle. Waduh, semuanya udah makin kerasa snowball lagi. 4-1 yang dimainkan ya. Dan tadi bahkan dari RQ Akira, mereka menang kuantitas tapi mereka masih belum berani. Benar. Untuk bisa melakukan teamfight. Ya, dikarenakan banyaknya CC, heavy CC. Ini bukan light CC lagi, heavy. Cuman bisa dibilang ini adalah satu match yang emang cukup pasif juga loh. Pertempurannya jarang-jarang, hanya ada pick-up mendadak tadi yang terjadi. Dari point kill-nya, 8 menit 3 point kill saja. Betul, betul. Kalau kita melihat dari point kill ya, 3-0 ya. Tapi dari objektifnya, Fireflux mereka menang semuanya. Belum kesentuh loh taretnya. Ya. Mereka unggul semuanya, dan macro play mereka tadi. Nah, ini bisa didorong nih, ini bisa aja didorong. Apex Seven bisa lewat belakang dengan Secret Hammer-nya. Namun sekarang TNZ udah punya lagi. Satu sial, buat Minion Fury langsung dikeluarkan begitu saja. Ada Benetras juga yang langsung dikeluarkan. Dan sekarang Shanshan yang berhasil lagi dihancurkan. Pertempuran kembali, pertempuran pecah di area tersebut. Ada alien yang memang mundur lagi ke area berbeda. Tapi beberapa player yang milikin pula oleh Akira pergi ke area yang lain. Ini banyak resource yang udah keluar juga sih. 4 source ultimate tadi dari RRQ Akira komit ke arah Sunshine. Ya, karena memang satu-satunya yang bisa dicari sekarang, Sunshine. Ketika Sunshine bisa dipatahkan, damage mereka bakal bisa keep up. Itu dia, sakit banget. Ini yang kita bicarakan tadi di awal, ini yang kita bicarakan di awal. Sakit banget dengan perbedaan level yang sangat-sangat jauh. TNZ menang telak di sini. Nah, itu dia, King-nya kabur ke arah fracture yang dibuka sama TNZ. Dia lagi lari, kaki saya kok kayaknya dilibas ya. Kebas saya kaki. Dilibas. Biasa pulang malam. Lo dilibas dar. Kap dari mana aja. Ya, tapi memang Fireflux ya, mereka bisa dapetin banyak equip sekarang. Yep. Dari Rosanya yang bermain super agresif tadi, berani untuk melompat ke depan. Untuk ngasih damage dia, untuk memberikan efek dari Fai-nya. Dan bagaimana TNZ-nya juga. Ini gak terganggu sama sekali untuk pengambilan purple buff. Yep. Dan lihat sekarang Nolan, di bawah menit 10, level 15. Ini adalah pattern farming yang begitu baik yang udah dia tunjukkan. Ya, dan Nolan kan ya tetap menjadi-jadi banget ya. Apalagi kalau di early memang nggak ada yang pegang sama sekali. Jadi untuk damage dealt dari Fireflux, mereka punya juga Sunshine. Yap, di tempat yang berbeda. King-nya! Knock up dari wah, Minion Fury Curian. Itu Despair Storm juga. Iya, enggak ya. Minion Fury itu kena tiga kentakan. Langsung hilang. Bahkan tadi ya usaha dari Sagan mau nyelamatin, nggak bisa. Gak sempat lagi kalau tadi dia masuk, selesai juga saya gak disini. Udah. Buset, banyak banget tuh dapatnya, menang banyak tuh pemain. Terus sekarang Lordnya udah bergerak lagi di bagian atas. Beberapa player udah berkumpul lagi di tengah. Sunshine-nya pun udah hadir dengan satu banner yang udah dia bawa. Di atas lagi, Wave Minion sudah mulai hadir untuk bisa membuka pergerakan dari Lordnya. Bahkan beberapa player sudah mulai berkumpul. Akankah ada satu lompatan dari penalty zone atau mereka akan perlahan saja. Dan juga Joy-nya mulai maju kembali dengan satu nyanyian. Akankah dia berani maju ke bagian depan? Tidak. Hanya berada di dalam pekarangan rumahnya. 11.000 menit ke 11. Yep. Wah, konsil? What? Itu dia. Dan Luis Champion Puri langsung dikeluarkan terkena lagi karena dua player. Tapi Tekashi cukup beresiko apabila landing daya tersebut. Bahkan sekarang King-nya tidak bisa memiliki waktu yang cukup lama. Impulse langsung dikeluarkan tadi, tersedot juga untuk beberapa player. Tekashi-nya berhasil dihancurkan dua player. Ditukar dengan Tigreal saja. Oke. Dan juga sang jungler menghilang untuk keempat kalinya. Rosa udah punya Divine Glaive dan TNZ sekarang semakin mengerikan dengan Blade of Despair, Omawa. Ini terlalu sakit, ini damage yang didapatkan Fireflux.
sangat cepat. Bahkan Sunshine juga punya satu item attack plus defense, Rose Gold Meteor. Ini Rosa udah berani banget, Rosa udah nge-trigger mereka banget untuk selalu masuk dan juga berada tepat di depan wajah dari beberapa player akhirnya. Nah, bahkan Minion Fury kembali diambil oleh Rosa. Ini Heavy CC yang terlalu banyak, penalty zone, knock up ke atas, diambil sama Implosion. Dan tinggal di follow up dengan adanya BOD yang sudah diamankan juga. Ini enak banget nanti bagi TNZ. Wah, ini TNZ mau endless ya? Item terakhir. Endless. Wow. Dan juga kalau ngelihat sekarang Clock of Destiny yang sudah mulai dilupakan Om, ini Necklace of Heroes jadi item pertama terus-terusan juga ya. Dan dari Necklace of Durance ini juga sangat-sangat merides Tekashi. Ya kan? Iya, yeah, first item Necklace, second tadi ada Lightning dan Divine Glaive tadi jelasnya buat Rosa sendiri ya. Dan efek heal dari Motivation Roar ini nggak bakal maksimal sekarang. Dan item untuk Mino ya, atau untuk Luis-nya ini belum ada di Flash of the Oasis. Jadi untuk heal-nya juga nggak terlalu besar, hanya akan mengandalkan favor. Betul. Wow, tapi ini dari tadi Rosa juga selalu nge-copy ke arah Minion Rage terus-terusan ya. Jadi banyak banget nih tanah-tanah yang bergetar. Yap, ini di area yang berbeda lagi kita lihat ada berkumpul sudah beberapa player sementara sekarang. Dari Akira, 5 playernya sudah mulai bersama Lord. Sudah mulai dihajar lagi, cukup sulit dan sangat sulit sepertinya. Untuk pemain Akira bisa mendekat ke arah dari Lord tersebut. Bahkan sekarang Apex 7 mencoba untuk menantang balik pergerakan pemain dari Akira. Di mana mereka tetap wajah. Berhasil saja, hampir tersentuh. Tapi Pinot Puri langsung dikeluarkan. Dan gila sudah untuk Pinot kali ini. Penalti zona connect lagi karena beberapa player. Udah kecepat manja dan langsung dikeluarkan pula oleh Brody. Namun untuk sekarang akankah dia landing dan tersebut ditembak lagi dengan Rainer Rapati. Sakit banget tekasinya down. Dan mereka semua hanya tersisa 3 player saja. Dan itu masuknya satu persatu inisiasi dari Fireflux. Dan lihat lagi Black Dragon Farm kena Rainer Apati. Waduh, ada flicker lagi udah langsung dikeluarkan. Wah. Sementara sekarang Joy-nya pun langsung lejap. Tapi tensinya dengan Immortal di dalam tubuhnya masih belum bisa merubah keadaan. Bahkan dikarenakan Bass hancurlah sudah Akira. Diselesaikan dengan sangat cepat. Wow. Ini snowballing effect dari TNZ yang gak kebendung. Akhirnya ngebuat yang lainnya juga semakin nyaman lagi. Yep. Yang kita tahu Valentina kalau nge-copy ke arah Minion Fury, dia kan tipis. Tapi ini udah pede banget dari tadi. Dan semuanya aku gak ngelihat adanya wasting skill sama sekali dari Fireflux. Iya, dari Fireflux mereka masuknya satu persatu juga tadi. Iya. Dibuka dari Implosion. Kena dan satu mengira, doang. Bener, mengira semuanya sudah habis dibalaskan tadi. Karena ada Minion Fury balasan. Tapi ternyata masih ada penalti zone. Flicker. Yang memang bisa hit juga. Lagusta. Jadi sangat sulit tadi untuk bisa mencegah. Bagaimana Fireflux bisa mengamankan game yang pertama. Yes. Dan juga tadi nenggak Black Dragon Form. Itu naga lagi terbang. Iya, di take. Kena. Wah. Wah. Itu Beatrix udah kayak pemburu di bawah tuh. Wah, ini dia nih makhluk mitologi. Ini naga nih, dar. Gitu. Itu benar-benar butuh ketenangan betul ya. Gimana dia lagi dikejar-kejar kan. Itu bisa aja naga landing kan. Iya. Pasti kan targetnya di Sunshine. Betul. Tapi betul, itu dia ngarahin Apati kena loh. Tapi Sunshine banyak banget tadi kombonya dia. Iya sih. Iya kan? Dari si Rosanya yeah. Tadi. Terus juga dari mana penalty zone. Penalty zone selama bisa. Ada, mungkin selama ada Banner Trades atau Nibiru's Passion. Enak banget deh. Semua akan baik-baik saja untuk Fireflux. Butuh-butuh ketenangan gue lainnya kayak Sunshine, kayak Mumblung. Itu emang kita ya emang butuh ketenangan. Ketenangan bisa buat temen serkannya kalau itu ya. Saya agak was-was soalnya. Kalau ngeliat Bulung sebagai God Laner ya. Udah main Gord aja pak. Jago kan gue. Jago ya udah. Kalau begitu MVP-nya kira-kira siapa? Kalau gue mah TNZ. TNZ ya. Level 15 di bawah 10 menit. Yep. Oke, kita lihat apakah Apex 7 juga bisa mencuri MVP tersebut. Kita lihat. Yes. Emang boleh-boleh abang ini ya. Benar. Nice G, ya kan? TNZ, nice G. Iya. Tidak tersentuh, bisa di cover, mandiri untuk solo kill tadi. Okay. Damage-nya besar. Damage terlalu cepat jadi, ini sih sebenarnya buat si Nolan ya. Karena yeah, dia nggak ada yang ganggu, nggak ada keberanian ganggu juga untuk bisa nyebrang. Karena begitu banyaknya sisi yang memang benar-benar kelas berat gitu loh. Yeah. Bahkan ini item terakhir udah langsung ganti Immortal loh. Dia benar-benar pengen fight banget di endgame tadi, tapi yeah. Di hari ini rata-rata goldnya 900-an loh, 899. Cepet farmingnya ya. Hampir ya, dan satu hampir, poin lagi. Hampir gak terganggu memang.
Apalagi tadi ya, untuk pembukaan tadi di First Blood-nya, kita sudah melihat nih, wah ini cikal bakal kombinasi seperti ini bakal terjadi juga. Dan ternyata memang kejadian dengan adanya Heavy CC tadi, Implosion plus adanya Penalty Zone, ini cukup merepotkan pemain-pemain dari ROQ Akira. Mereka nggak bisa asal nabrak, mereka harus tahu kapan mereka bisa masuk, apalagi mereka tidak ada yang namanya Purify. Karena kalau mereka pakai Purify juga, itu kalau kena Penalty Zone, masih bisa dikejar nanti. Mm-mm. Tapi kalau mereka nggak pakai Purify, Implosion akan masuk 100%. Jadi memang adalah salah satu pilihan, dan sementara King yang tidak bisa melompat ke belakang sama sekali. Berusaha untuk mengejar, tapi langsung dieksekusi juga karena sudah ter-out damage dari para pemain Fireflux. Ini satu-satu lihat. Itu bagus banget loh kombinasinya. Dia dengan Secret Hammer-nya, Impulsion Flicker itu jadi banget dong. Walaupun memang kenanya satu, tapi ingat ada Penalty Zone. Ada Penalty Zone. Banyak banget. Banyak banget, banyak banget. Bahkan ya efek terrifying aja kan termasuk dari Sisi kan. Sisi juga. Itu yang ngebuat dari RRQ akhirnya susah untuk bergerak. 13 menit game-nya selesai, 11 banding 3. Terlihat juga dari segi emblem offensif ya. 14.900 itu bedanya. Udah gitu ya, mungkin Apex 47 yang akan mimpin rotasi sih. Makanya dia butuh banget ya dari agility dan juga Wilderness Blessing. Plus Quantum Charge. Plus Quantum lagi. Itu loh. Semua tentang mobilitas loh tadi Tigre. Yang cepat, pokoknya pukul sekali langsung lari. Sepatu dan kaki. Dan dia pakai tameng juga kan. Ya, benar. Emblem tank. Iya kan dia bawa tameng kan. Cocok memang ya. Tahu amat. Alright, item build kita. Apex 47 dengan Dominance Ice dan juga ada Athena Shield ya. Jadi memang full bermain dengan defense item karena hanya akan mengandalkan yang namanya Flicker dan juga Implosion. Dari lawannya tadi kita melihat gak ada Purify sama sekali karena memang sulit juga ya untuk bisa menghindari semuanya. Apalagi masih ada Penalty Zone. Dan ini one-sided kalau melihat dari angka yang diraih oleh Fireflux. 9 turret tadi, terus juga Perfect Turtle, Lord juga diambil Fireflux, dan Rich Guy the TNC. Beda nih, the carry-nya Rosa ternyata. Ya Rosa kan, Rosa agresif banget loh mainnya. Pokoknya itu loh dari awal, agresif banget, damage-nya masuk. Dan itu sekali dia Minion Fury, dia berubah jadi Valentina lagi, kan dia ngasih damage lagi. Iya, dia ngasih damage lagi, jadi berulang kali ya jatuhnya. Iya. Dan bisa cuman dua orang tadi loh. Dua orang yang combo bareng hilang satu. Dan mereka gak segan-segan untuk lempar sisinya karena mereka yakin ada masih banyak. Setidaknya kan dengan jauhnya tadi jarak yang dimiliki oleh pemain Akira, mereka dapat satu aja sebenarnya udah untung banget. Yep. Dapat satu aja ya, lima aja mereka, lima player Akira aja belum tentu mau maju, apalagi dapat satu nih. Yep. Jadi mereka menekannya jauh lebih enak lagi, dan ini ada damage deal dari tiap-tiap player, 52.000 sendirian Rosa. Galak kan bang, galak lu bang. Iya, Rosa ya. Ini angkanya memang besar, tapi poin killnya kecil ya. Karena tiap kali team fight mereka cuma team fight di sana. Terus gak ada back and forth itu hampir gak ada sama sekali. Team fight sekali ada yang jatuh. Mundur habis itu semua ya. Ya udah bubar, semua bubar. Tapi bubar. Objektifnya diambil sama Fireflux. Iya, killnya gak banyak kan. Cuman ya semuanya dapet gitu dari Fireflux. Matchup lane-nya menang, objektifnya dapet. Iya. Dan meskipun ada Angela ya, kita gak melihat adanya back and forth yang terlalu banyak loh. Angela bahkan belum datang udah hilang duluan badannya. Karena udah terlalu under keadaannya kan. Jadi berkali-kali dari Angelanya Sagan mau coba nyelamatin King, mau nyelamatin Tekashi. Tapi ya udah terlalu jauh perbedaan atributnya juga gak bisa ketahan. Apalagi dari Sunshine-nya juga sih, damage konstan yang terus-terusan dikasih. Iya, dan ternyata Sunshine dia punya banyak faktor yang bisa di cover sama dia. Efek trigger yang di depan ini banyak banget. Jadi dia nyaman banget aja di belakang, tinggal Nibiru Spation, tinggal Banner Threats juga. Dan teamfight participation yang besar diraih masih untuk Rosa ya. Valentina bermain agresif, langsung Shadow Strike ke depan, Arcane Shield juga. Bahkan bisa jadi Mino tuh dari depan tuh. 91% dan ya udah ini sandbagnya ganti-gantian aja. Dari Alien sama Apex 47. Maju satu, gak kenanya satu, yang lain masih ada. Ya, ada itu terus-terusan udah sahut-menyahut. Damage yang diterima ya, Tekashi tuh. Mau gak mau, jadinya Louis juga. Benteng Tekashi. Wah, benteng Tekashi. Tapi susah ya, karena kondisi juga lagi under ya. Kalau dari damage yang kita tahu, King ini gak dapetin purple buff banyak kali. Dan yang membuat King gak efisien. Berarti ya matanya kita langsung ke Gusta. Yes. Dan juga kalau ngelihat dari Joy untuk ketemu sama Beatrix kan juga agak berat ya. Kayak di Virus kan kalau di spam juga kena kan ngikut. Ngikut dia, yang 4 peluru ngikut ya. Iya, jadi dari tadi dia mau nabrak justru dia yang ketabrak. Oke. Jadi sekarang juga ini
satu kemenangan lagi untuk Fireflag. Apabila mereka bisa mendapatkan kemenangan ini ya.